Ingatan berikut pula diberikan oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail kepada golongan muda, tegasnya, jangan jadikan sambutan tahun baru sebagai amalan untuk mereka berpesta. Aktiviti-aktiviti ini boleh bawa kepada aktiviti yang tidak sihat seperti penyalahgunaan dadah dan seks rambang yang meningkat pada musim-musim perayaan pagi seperti ini. Kan kesan adalah daripada penyalahgunaan dadah, kejadian-kejadian keganasan rumah tangga dan keganasan terhadap kanak-kanak bertambah saban hari. Adalah sangat menyedihkan dan kita bendung, kita perlu bendung dan juga kita benteras. Dan kita, saya difahamkan kadangkala 9 bulan daripada sekarang akan mulalah terpampang dalam akhbar-akhbar tentang kejadian remaja membuang bayi yang semakin meningkat dan aktiviti-aktiviti yang tidak sihat yang berlaku pada sambutan perayaan seperti sambutan tahun baru ini. Beliau berucap pada majlis sambutan Hari Natal dan Tahun Baru Parlimen Pandan di Dewan Majlis Perbandaran Ampang Jaya malam tadi. Sebagai ibu, beliau menzahirkan kebimbangan akibat ketelanjuran golongan remaja sehingga ada yang sanggup menggugurkan kandungan dengan cara yang mengancam nyawa mereka sendiri. Dalam pada itu, dalam ucapannya, beliau turut mengajak rakyat meraihkan perbezaan kaum di negara ini dan bukan dijadikan faktor menjarakkan jurang sesama sendiri. Katanya perbezaan itulah yang menjadikan Malaysia negara yang unik, lebih indah dan berwarna-warni. Pada acara berasingan di Ibu Negara, Timbalan Perdana Menteri turut meninjau usaha golongan muda menyampaikan street dakwah atau dakwah jalanan sebagai pendekatan berbeza sempena tahun baru. Datuk Seri Dr. Wan Azizah disertai Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman bersama kira-kira 50 aktivis menyebarkan mesej Islam sebagai rahmat sekalian alam kepada warga kota. Program street dakwah Rahmatan Lil Alamin diadakan sebagai acara alternatif Anjuran Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia dengan kerjasama Pejabat Timbalan Perdana Menteri, Kementerian Belia dan Sukan dan Majlis Belia Malaysia. Kita nak berikan lebih kesedaran. Kalaulah saya turun dan juga Menteri Belia dan Sukan turun, memberikan kita impetus dan juga betapa pentingnya anak muda. Masa zaman anak muda ni kadang-kala kita ada ambil risiko. Dan apabila kita tidak sedar dan kita terjebak, baru kita rasakan bahawa masalah itu meruncing. Jadi kita nakkan pencegahan. Kalau kita lihat kadar pembuangan bayi khususnya pada bulan 8, bulan 9 sangat tinggi. Dan selepas dapat beberapa laporan yang terperinci, mereka katakan ia adalah kerana aktiviti-aktiviti yang dilakukan semasa New Year's. Sebab ini kita kena hantarkan mesej agak jelas khususnya kepada golongan anak muda. Kalau cabaran ni memang totally dia mungkin sama antara setiap orang dan mungkin juga ada perbezaan antara satu dengan lain lah. Tapi cabaran utama saya fikir sebab orang yang kita cuba nak dekati tu adalah orang yang bukan kita kenali dan memang tiada hubungan dengan kita. Tetapi cabaran itulah yang sebenarnya memudahkan kita untuk kita mengasah kita punya kemahiran komunikasi kita.